Kali ini saya akan membuat udang tepung. Di sini saya pakai bumbunya simpel-simpel aja ya. Buat ibu-ibu yang punya kerucil-kerucil kecil, pasti sempet deh masak. Bumbunya simpel aja, cepet masaknya. Ini ada udang, ada tepung bumbu sajiku, dari gubuk kasari, garam, dan bawang putih. Kita tumbuk sampai halus semua bawang putihnya. Video-video saya masakannya itu bumbunya simpel-simpel aja, tapi rasanya juga enak kok. Bisa dicoba aja, simpel, enak, cepet, dan praktis. Ini bumbunya kita rendamkan di sini ya, di dalam udang. Kita rendam 10 menitan lah biar meresap. Biar meresap bumbunya. Kita masukkan bumbu saja. Tangan saya udah bersih ya, udah cuci tangan, langsung saja gini biar cepet. Ini kita tunggu beberapa menit biar bumbunya meresap. Tuang di sini, ini untuk adonan yang basah ya. Nanti yang satunya untuk adonan yang kering di sini. Kita bagi dua untuk adonan yang basah. Ini yang keringnya. Segini dulu cukup. Ini kita beri sedikit air. Lalu adonan basahnya. Kita siapkan minyaknya dulu ya. Ini tepung yang kering kita bisa kita tambahkan Royco ya. Kan udah ada tepung bumbu. Ini bisa kita tambahkan Royco. Biar tambah enak. Ini kita siapkan penggorengannya. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Ya, ini udangnya kita masukkan dulu ke dalam tepung basah. Ini fungsinya biar nanti udangnya bisa jadi besar-besar. Nah, diselimuti dengan yang kering. Tepungnya biar tebal. Nah, gitu.
Terus semuanya sampai habis ya. Masukkan satu persatu. Kena matahari. Kita guling-guling terus ini. Ini juga tepung, ini juga jadi crispy tepungnya. Nanti keripiknya keriting ini ya, masih tebal. Sudah cukup segini dia ya. Kita tunggu sampai kekuningan. Kalau sudah kekuningan, kita tiriskan. Ini kita ulangi lagi sampai selesai, sampai habis. Tekan masaknya setengah jam. Oke, sudah selesai. Kita sajikan. Oke, udang goreng kita udah jadi. Ini udang tepung. Nih, udah jadi kan, cepet kan, simple. Jangan lupa like ya. Terima kasih. Selamat mencoba.